Jadi hari ini tuh Dede Dilbia jalan-jalan menyusuri kampung halaman. Jadi Dede Dilbia tuh jalan-jalan keliling kampung halamannya, dan ini di depan ini adalah masjid Dede Dilbia ya, untuk sebelah kiri, dan untuk sebelah kanan adalah aula. Aula dari maksudnya ya pengajian, ya pengajian teman-teman Dedek Dilvia. Ini adalah masjid, dan masjid ini memang udah lama banget ya. Ini masjidnya dulu dibangun pada tahun 1992. Jadi belum ada renovasi ya, cuman renovasi kecil saja, tidak menyeluruh. Dan ini Dede Dilvia nih lagi di depan masjid, mau ke sebelah utara ya. Kita tuh lagi nyariin kakak aku yang gak pulang-pulang. Jadi kita harus nyari ya, Dede Dilvia harus nyariin. Karena kalau gak dicari takutnya hilang. Karena saat ini zamannya lagi gak enak didengar ya, di sosmed-sosmed itu terjadi banyak penculikan, jadi takut ya. Dan ini adalah kebun kelapa, ya pohon kelapa banyak banget ya, tempat tetangga, tetangga jauh sih dari rumah Dede Dilvia ya. Dan ini Dede Dilvia mau keliling lagi ke bagian baratnya ya. Ini ada tiang listrik. Ya, ini mau ke tempat ya tetangga jauh, mau nyariin Mama Stiko yang gak pulang-pulang. Udah maghrib, udah waktunya ngaji, belum pulang, jadi harus dicari. Ini rumahnya Pak Haji Jamaluddin. Ya, ini rumahnya Pak Haji Jamaluddin. Ini kebun pisangnya banyak banget ya. Dan ini rumah dari Bapak Taufik, masih dibangun, masih direnovasi. Dan ini mau nanya ke mama dari teman Mama Stiko. Nanya ke mama dari teman Mama Stiko, tapi katanya nggak tahu ya, karena Mas Yoganya ya, teman Mama Stikonya tuh nggak kemana-mana, jadi di rumah aja. Deket awan mau lali aku, awan yuk balik burung mangan pak ya ini oreneng. Akhirnya aku sama mama pulang dan gak mendapatkan hasil ya, Mama Stikonya menghilang jauh. Ini ngeliat bunga-bunga ya, sambil mencari Mama Stiko. Bunganya cantik-cantik. Tetangga belakang rumah ya, jadi ntar mau bangun rumah dan posisi rumahnya ini pas di belakang rumah mama aku ya, jadi ntar itu rumahnya belakang ketemu belakang begitu ya. Itu lagi udah ngumpulin bata, batu, pasir, jadi tinggal bangun rumah. Dan ini tuh tempat kayu-kayunya yang nanti mau dibikin rumah. Ya, sekian ya video dari Dede Dilvia ini tentang pencarian Mama Stiko yang hilang. Jadi cukup sampai di sini videonya ya. Ini udah mau sampai di rumah ya, ini belakang rumah, ini pohon-pohon lengkuasnya ini.
perbatasan antara punya mamah sama punya tetangga. Ini pohon pisang ini udah punya mamah. Dan ini pohon cabe ya. Lumayan buahnya. Dan ya intinya dia udah sampai ya, udah sampai rumah. Dan pencariannya nggak ketemu. Jadi tidak berhasil.